lagi, meskipun kalau dinilai sebagai manusia pasti kita gak akan ada puasnya, benar gak? Tapi di tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, kita masih luar biasa beruntung, masih diberi kesempatan waktu yang luar biasa untuk bersenang-senang di sini untuk semua teman-teman di Medan. Kita tetap bisa berpesta sepuasnya bersama XL Pesta Boria. Untuk itu kita masih berterima kasih untuk XL yang udah membuat malam ini kita ketemu dan membuat malam yang singkat ini menjadi luar biasa. Tepuk tangan dong untuk XL Pesta Boria. Dan tentu saja saya dari hati yang terdalam bersama teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua yang udah demikian sabar, demikian mengerti akan semua keadaan ini. Dan yang merasa malam ini adalah malam yang luar biasa untuk kita semua dan untuk Kota Medan, saya ajak semuanya tepuk tangan bersama-sama untuk Medan. Yo! Segala yang terjadi dalam hidupku ini berian cobaan hanya ujian. Setelah ini kan udah gak ada yang nyanyi lagi, jadi persediaan suaranya dihabisin ya. Oke? Kita cuma ketemu sekitar 30 menit, tapi saya pengen bawa kenang-kenangan yang tidak bisa saya lupain seumur hidup saya dari Medan malam ini. Segala yang terjadi dalam hidupku ini cuman segitu aja. Hah? Bisa? Segala yang terjadi dalam hidupku ini adalah sebuah kisah. Beri yang cuman hanya ujian kehidupan. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk XL Pesta Boria. Terima kasih yang udah menyempatkan waktu yang luar biasa untuk senang-senang bareng kita semua. Untuk Medan tercinta terakhir kali. Semua, yo, sekeras-kerasnya.